Allah la haula wa la quwata illa billah amma ba'duh. Jamaah Umroh Safirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah 4 hari di sini di Madinah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan saudara kita, jamaah kita yang sakit saat ini, yang lagi di ICU, kita bacakan Fatihah, kita doakan karena beliaunya dalam keadaan tidak sadar. Mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah jalan keluar dan penyakitnya diangkat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak rahimakumullah, saya menyambung manasik yang di Safira mungkin tidak dijelaskan, bahwa besok Selasa kita semua akan melaksanakan umroh yang pertama, yaitu umroh yang wajib. Mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu apa? Konsep apa? Nanti kalau beri minuman, nanti Ali kan? Bir Ali ini. Tapi sih kalau Bir Ali. Jadi Bir Ali itu nama Mas Jin. Kenapa kok dinamakan Bir Ali? Sebab Bir itu dari bahasa Arab, artinya sombong. Ali adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disitulah Sayyidina Abi Thalib itu, Ali bin Abi Thalib, apa, membuat sumur sampai 8. Nah, diabadikan dengan masjid di sanalah semua jamaah umroh dan haji kalau mikot di Madinah dimulai di Ibadah. Nah, kita semua nanti niatnya di situ. Kita turun bis dulu, kita langsung aja ceritanya ini. Jadi kita bis mudeng di Masjid Bir Ali, kita masuk masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Mandinya di atas ini. Nanti mulai awal lagi. Ya, Bun. Selasa jam 10 kita mandi semua, mandi di ihram. Kemudian sholat duhurnya tetap ke Masjid Nabawi, pakai haji biasa mas ya. Sholatnya di jamak, sholat duhur asar di jamak, tetap ikut imam. Sholatnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhuhi adzharokatim mustaqbilatiblati majmuan ilal asri. Jadi setelah salam duhur itu 4 rakaat berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Setelah itu kembali ke hotel, makan siang. Setelah makan siang balik ke kamar masing-masing, ganti baju. Ya sudah, baju itu sudah boleh pakai cincin. Yang lagi. Nah, enggak boleh apa? Kemudian naik bis, setelah itu ke masjid. Singkat ceritanya begitu tadi. Setelah sampai Masjid Bir Ali, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, disambung sholat sunnah 2 rakaat ihram. Paham? Halo. Hai. Hai, saya pentingnya Aisyah tadi. Tapi lah. Aisyah. Serius sekali. Nah, setelah itu baru kita niat umroh. Niatnya di mana? Niat umrohnya di mana? Katanya mikotnya di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Niatnya di mana? Berangkat naik bis, Mbak. Mana yang penting? Ngaji banyak yang penting. Katanya mikot. Mikot itu apa sih? Mikot itu bahasa Arab. Artinya batas untuk niat. Nah, niatnya di mana? Niatnya di mana? Niatnya di mana?
Nah iya, kita sudah diberalih. Ya. Niat umrohnya di mana? Saya sudah jawab tadi yang tasbih. Niatnya di atas bis. Ya, 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 mau berangkat naik. Jadi bukan di dalam masjid beralih, tapi keluar dulu naik bis baru kita bimbing nih. Ya. Ya, pertanyaannya kenapa kok niatnya di atas B kok bukan di Masjidil Ali ya. Padahal mikotnya di Masjidil Ali ya. Halo hai. Jawabannya adalah dulu Nabi itu niatnya di atas B unta maksudnya saya diuntoi diganti dan niatnya bagaimana wala dilotif niatnya ya pakai bahasa abnekso nama itu umirota wa ahram tubiha lillahi ta'ala gadu kepanjangan sing pendek-pendek pendek ilah baik Allahumma umroh atau ngaji kecil Ustaz pakai bahasa Indonesia gak apa-apa masih gak niat tuh gak apa-apa mungkin yang bimbing saya terus ini kaya Ustaz kaya Ustaz idem idem nah setelah niat itu berlakulah aturan itu gak boleh pakai minyak wangi lagi gak boleh potong buku, gak boleh potong buku jantung, makanya potongnya sebelumnya apa? Gak boleh pakai CD ya, kemudian bis berjalan menuju Mekah setelah niat itu gak ada kalimat lain yang utama kecuali membaca kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak coba tanpa saya labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika coba tanpa saya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi setelah niat enggak ada kalimat yang kita ucapkan kecuali kalimat talbiyah. Oleh nek wis niat ku mau, gak oleh ngomong sing elek. Makanya di kolom bocor tal, sing gak paham, yo tolak toleh. Tapi nek paham pasti nangis. Paham maknanya maksudnya. Pertama, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Itu kalimat jawaban. Unggah sing takon kok aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sing manggil iku lho sapa? Kok awak dhewe ngomong aku penuhi panggilanmu, Dik, kan gitu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah.
sing manggil itu lho sapa? Tapi jawab sing panggil Gusti Allah. Jadi ibadah umroh, ibadah haji itu ibadah panggilan. Duit-duit, gak ada duit, tapi dipanggil Allah pasti budak. Contohnya aku. Aku gak ada duit, ya sebut. Sampai nanti gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah panggilan. Duit-duit kaya apa nek atine gak dipanggil aku gak gelem nama kamu dina gitu apa nggih kata nggih lho kata soge omae apik mobile akeh wis nang dina gak gelem nama kamu dina belum dipanggil ambe Allah wis dite wong temu akeh sing kedua kula lan panjenengan sedaya kan mengucapkan labaik Allahumma labaik labaik kala syarik kala kala baik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku tidak akan menyekutukanmu. Luar biasa ini kalimat ini mengandung filosofis yang mendalam. Yuk Safira ini udah dijelas semua. Kamu ingin melumat nasib tak? Mel, ikut. 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 Kan gak dijelas semua kan kau yang ngomong. Iki nek gak usah sok iki gak jelas. Wong mendalam dan sapine. La baik la syarik la baik, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku tidak akan menyekutukanmu. Artinya apa? Kita datang ke sini dan mengucapkan aku gak menyekutukanmu. Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nek wis ngono aku gak minta tolong kecuali minta tolong nang luar biasa kalimat ini. Kalimat yang ketiga, innal hamda. Artinya segala pujian hanya milik Allah. Sing pantes dipuji itu Allah. Sebab apa? Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut. Pantes nek dipuji. Innal hamda, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Manusia gak pantas dipuji. Manusia lemah, gak berdaya. Maaf. Dengan peristiwa ini saja dunia neaken wis loro kaya ngono masyaallah gak berguna. Gila kok nggih. Nggih. Dunia wis kaone nangane kekayaan wis kaone gunane. Makanya, nek wis dikei sehat, digawe umroh. Dikei sehat, gelem sembahyang. Dikei sehat, ya Senin Kemis gelem poso. Duweke akeh gelem sedekah. Duwe ilmu ya ngeki ilmu. Sedekah ku gak duwe tok. Ngapunten. Mangkana malun fal yata sedekah bimali. Sapa sing duwe donya sodako ambek gunamu. Mangkana ilmu sapa sing duwe ilmu variata sedek bil ilmi sodako ambek ilmumu. Mangkana kuwatun sapa sing duwe kekuatan duwe jabatan duwe apa pangkat kedudukan variata sedek bil kuwati sodako ambek kekuatanmu jabatanmu. Kalimat selanjutnya apa? Innal hamda wa nikmata. Artinya bahwa semua kenikmatan itu yang memberikan cuma Allah. Kula lan panjenengan sedaya dikeki soge, duweke akeh, dikeki pangkat, dikeki jabatan. Sing iki soge sinten? Allah. Sing iki duwe panjenengan sinten? Allah. Kadang kita ini merasa, waduh ini nyambut gawe, hasilku dhewe, hasil usahaku dhewe, hasilku dhewe, maaf. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, rezeki iku teko Gusti Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, dan sesungguhnya engkau adalah raja di raja, penguasa di atas penguasa. Di dunia ini ono penguasa, ono camat, ono lurah, ono bupati, ono gubernur, ono
Mesinkan. Tapi di atas penguasa dunia ini ada penguasa di atas penguasa, yaitu Gusti Allah. Makanya nanti lo kalimat itu nangis, nih paham? Ditutup la syarika, dan aku tidak akan menutupi kami. Akhirnya kita wis secukupnya baca itu, wis berjalan lagi ke Mekah sampai 200 kilo berhenti. Karena Medina Mekah itu 450 kilo, Surabaya Semarang 5 jam. Jadi 2 jam kita berhenti untuk memberikan kesempatan supirnya untuk minum, untuk makan. Ya kita sendiri juga peon sing paling sap ya rokokan dise, termasuk aku. Tapi hati-hati aja sampai kena najis, peon sing nang toilet, ono sing mangan ndek kono, ndek rest area ku iso mangan. Apa jangan sampai setelah makan itu dicuci dengan sabun, tidak boleh dicuci dengan banyu biasa. Akhirnya kita kembali ke Mekah, melanjutkan lagi ke, sampai hotel. Sampai hotel itu pun tidak langsung tawaf, ya makan malam dulu dan jatai seono. Kalau bisnya lancar, insyaallah nutut makan. Setelah makan malam, kita kembali ke kamar kita masing-masing. Itu dikasih kesempatan 1 jam untuk istirahat sebelum tolak. Nah, istirahat di kamar itu maaf, sing ibu-ibu ojo buka jilbab. Batal. Sampai enggak bilang saya, enggak apa-apa. Sing paham Gusti Allah, makanya ini dijelaskan. Sing bapak-bapak itu istirahat 1 jam ojo nyomplung ikomik ganti sarung biasa ditunggu aku kayak ikomik matur maaf kena jamiku seekor kambing ini sampai batal balik nang bilali monggo tapi diganti nah, makanya diilin kondisi tapi istirahat 1 jam di kamar itu meskipun istri enggak boleh buka jilbab depan suaminya. Lah aku kusumu Ustaz, ya mulut buka mesti dibuka jilbab enggak boleh. Sing penting enggak ketok bojone. Nah, setelah 1 jam itu kita kumpul di lobi. Setelah itu kumpul jadi satu depan tower jam-jam itu, kita masuk Masjidil Haram di pintu 1 atau pintu 94 untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak kok sholat di Masjidil Haram. Setelah melaksanakan itu, kita menuju Ka'bah untuk tawaf. Tawaf dimulai dari lampu hijau, hajar, aswad, muter ke kiri, niwo. Pertanyaan nih, lapo kok tawaf niwo gak nengen? Ini gak dijelas tuh, tapi ya ini dijelas nggak, Pak? Mesti ini abraan. Islam itu mengajarkan kebaikan, mestinya kan hajar aswad ke kanan. Loh kok iki tawaf iku hajar aswad ngiwo. Lah kok ini mengandung makna filosofis yang mendalam juga. Lah pokok tawaf ngiwo gak nengen. Sebab apa alam semesta iki mumeti ngiwo. Bumi mengelilingi matahari ya ngiwo. Gak ono nengen iki gak ono. Hati bumi ya tawaf, menungso ya tawaf. Ketika doa Hajar Aswad itu, kita cukup angkat tangan, kepala kita noleh ke Hajar Aswad. Ini bismillahi Allah kuat hati kecil. Bismillahi Allah kuat hati. Bismillahi Allah kuat hati kecil. Tunggu. Aja kumenya iku ngene, bismillahirrahmanirrahim. Dibarek nang ini. Dikejok stok, habis itu jalan. Nek saya sih ya enak sing pendek-pendek aja bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa sampai rukun yamani. Lha aku sampai rukun yamani maca iku sebab biyen iku rukun yamani iku bekar sehajar aswad. Banjir bandang cumplung di dekat mana dekat Kanjeng Nabi sampai kepala suku itu diganti yang sebenar. Nah,
Rukunya mani sampai haji aswad lagi baca satu jaga alamin. Nek saya tetap tak baca gak subhanallah tok karena pesenan sapi. Jadi satu yang dibaca tapi pesenane Safira bukune kudu diwaca. Ndi bukune? Sampe nggo buku ta? Wis iku. Ini pesenane sing duwe Safira. Waca meskipun apa, aku lho apa tapi tetep dikongkon maca ame. Ustaz, sampeyan ku meskipun apa bukune ku cekelen. Lho, lha kok sing mandi? Kalau itu misalnya sapi ya lo ikhlas. Ini rahasia mas yang ada sampai ada. Ini sok ini menemukan saya Ustaz. Jadi Pak Andi, wewes kalau turut ya Allahumma ja'ala. Kemudian pelan-pelan Allahumma ja'ala pada itu Pak Bel Sabi ya. Itu misalnya ya wewes gak apa tak turut ya. Yang jenisnya pemoco ya tambah enak. Mestinya ya subhanallah alhamdulillah cukup. Bukung ini ada pesenan ya tak apa-apa istiwoto ini. Betul mengirim sapiran, kena juga dibayar piro pak. Pemirsa, apa yang tadi aja pak? Audio, okay, dikasih, dikasih. Tapi nggak dijelaskan lagi pesenan loh. Jelaskan aku, pesenan aku. Termasuk kayak ini kau bisa sapiran di depan. Lambinnya ini kau ngomong tulisan sapiran pesenan. Nah, tawaf itu artinya nek wong gesek umumet mumet tawaf itu mumet muter. Nah, nek kita ngene anake tawaf itu apa Pak? Enggak paham. Wah, sin tawaf itu mumet muter gesek mumet. Mumet ping pitu. Lah kok pitu? Ya akeh penjelasane. Hari yang isinya tujuh lama tuh sih, gampang itu wes. Tawaf iku derajate podo ambek sembahyang lima waktu. Gak boleh buang angin, gak boleh BAK, gak boleh batal. Nek ono sing BAK, kepengen BAK ya ngomong nang ustate. Nek ono sing buang angin ya ngomong ustate kudu wudu dhisik. Jadi tawaf gak boleh bergesekan karena itu tidak jadi podo ambek sembahyang. Apa ini ngene tawaf selfie. Subhanallah walhamdulillah. Ojo. Bisa kan kaya mana? Sa'i gak boleh selama dekat dengan wudu. Dekat wudunya selama si ono gak boleh tayamum. Nah, kemudian setelah tawaf mundur ke belakang baca doa bersama-sama di depan multajam. Oh, si multajam itu multajam di tempat yang mustajabah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tengah-tengahnya multajam, kita semua doa di situ. Setelah tawaf kita pimpin bersama-sama, setelah itu kita baca sama-sama panjenengan dikei kesempatan dungo aja TGWDW. Setelah dungo sembahyang sunnah mu'akad mutlak yang sholih sunatan kata ini ulah kita. Setelah sholat sunnah mutlak kita sa'i. Sebelum sa'i minum jam-jam, contoh ini minum. Nah, ini untuk contoh lagi. Alhamdulillah. Iki gak dijelas no. Biasanya teko dongo iku mang langsung sapi. Padahal sunai iku ngombe jam-jam bisa. Nah, wong Indonesia itu kebiasaan ini ngombe jam-jam kan begini. Saking sopan ini. Mesti ini kan di Nabi ini kan bisa aja sampai ngadep ngadep Ka'bah ngocok dong apa dong ini berbuku itu menggunakan aku lah kalau meskipun gak dikonocok
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an alalan thayyiban wa sifa'an ala kulli ta'in. Buku itu baru diunti. Ngerti sih. Diombe setengah. Diombe setengah. Setengah itu bisa nawajai. Bisa nutangani sikile lah ben penyakit ilang. Sebab apa? Pengantinya doanya lo begitu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Warizqan wasi'an, dengan media jam-jam ini ya Allah berilah kami rezeki yang luas, yang banyak. Wasifa'an ala kulli da'in ya Allah, dengan media jam-jam ini berikanlah kami obat dari segala macam penyakit. Makanya diubah setengah sih berusaha no awak IKB motor. Nah, habis itu habis minum jam-jam baru ke sa'i, kita melaksanakan ke bukit sofa, melaksanakan sa'i. Sa'i itu apa? Halo, sa'i itu apa? Perjalanan dari Bukit Soba ke Bukit Marwah itu. Tapi makna yang paling dalam sa'i itu artinya usaha. Usahanya siapa? Usaha ibunda kita Siti. Ketika Nabi Ismail ditekek, duk kono Ka'bah, saya kong setengah lingkaran itu. Iku jenenge Hijr Ismail. Lapa kok dijenengi Hijr Ismail? Dulu Nabi Ismail didekek ibu Endokono nangis golek minuman, makanan, golek Coca-Cola lho, terus sama gak ketemu, golek Sprite gak ketemu, wis. Akhirnya apa? Gak ketemu Endokono. Jam-jam muncak yo depane Multazam sing awak dhewe ndonga niku wae. Saiki wis ditutup sumure. Saya haji tahun 2005.